Menantu Presiden yang juga Wali Kota Medan, Bobby Nasution, akan maju di Pilkada Gubernur Sumatera Utara melalui Partai Golkar. Bobby mengaku selain dirinya ada sejumlah kandidat calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Golkar. Terkait status Bobby yang saat ini belum masuk Golkar, Erlangga bilang akan segera memutuskan Bobby sebagai kader Golkar. Katanya Pak Erlangga, semua yang datang di atas itu kader, Mas. Berarti udah jadi kader apa gimana? Insya Allah. Dapat tiket Gubernur Sumut dong, Bang? Apanya? Kan untuk semuanya tadi di sini. Yang dari Sumut saya rasakan yang untuk Cagup, dari Sumut kan nggak cuma saya sendiri. Berapa orang, Bang? Yang dari Golkar. Yang dari Golkar yang saya lihat ada dua ya. Bang Ijek sama saya. Berarti udah tinggal nunggu kartu. KTA-nya udah ada belum, Bang? Udah ada, Bang? Belum? Ada nih, Bang. Sejauh ini belum. Kakak akan berjaket kuning nih bentar lagi, Bang. Batiknya dulu hari ini.